Hey, what's up guys? Sorry aku terlajak tidur hari ni, tapi tak apa, kita nak buat ayam masak balado dan juga air jagung float. Nah, jom kita start. Okay, first kita gorengkan 2 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih and then 4 biji lada merah besar dalam 7-8 biji cili padi kecil tu. And then kita masukkan 1 biji tomato. Okay, goreng sekejap, tak adalah lama sangat. Goreng sampai dia layu and then garing-garing kat luar macam tu. Lepas tu kita bawa keluar and then bagi dia sejuk dulu sikit. And then kita tumbuk menggunakan lesung. Yang ni aku tak recommend untuk blend sebab nanti dia jadi macam texture berketul macam tu. So kita tumbuk dengan lesung baru dia cantik. Lepas tu kita gorengkan balik dalam minyak masak tadi, tapi kurangkanlah sikit minyak tu. And then tambahkan 2-3 helai daun lima purut. Lepas tu tambahkan seasoning. Yang ni aku guna garam, gula dan juga serbuk perasa macam MSG tu. Ha, cukup lah. And then kacau-kacau-kacau. Lepas tu done untuk kita punya part kuah balado ni. Okay, untuk ayam biasanya orang goreng, tapi sebab aku nak senang malah nak percik minyak, so aku buat metik sama sebiji macam ayam hari tu, which is gaulkan ayam dengan garam dan juga sos tiram. Lepas tu campurkan minyak masak sikit and then kita bakar dalam air fryer. Yang ni aku set suhu sama je, which is 200 degree Celsius selama 20 minit. Ha, bila ayam tu dah garing keluar macam ni, cantik rupa dia. Barulah kita tuangkan kita punya kuah balado tadi ke atas bila nak buka puasa. Ha, boleh dapatlah texture dia yang crispy tapi pedas-pedas semua ni. Sedap weh. Alright, next kita buat air pula. Okay, untuk air kita just masukkan 1 cawan air ke dalam blender and then tambahkan dalam 4 sudu cordial jagung yang dalam botol tu, and then masukkan 3 sudu jagung dalam tin and then 4 sudu susu pekat manis, kemudian setengah cawan susu cair dalam tin tu. Ha, tu sajalah. Lupa masukkan garam sikit dan juga sirap. Ha, sirap ni sebenarnya nak bagi warna dia bertukar daripada kuning yang cair tu menjadi macam warna oranye pekat sikit macam ni. Barulah cantik rupanya. Lepas tu kita tuang dalam ais yang dalam cawan macam ni. Oi, sedap ya. Aku tengok pun macam telan air liu. Jadi kita letak ais krim vanila ke atas, lepas tu masukkan lagi jagung dalam tin tu and then sedia untuk dihidang. Yang ni kalau minum aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang dia pekat and sedap. Dia rasa jagung tu memang penuh sampai ketekak lah. Okay, everyone, selamat berbuka puasa.